dia tidak cukup jumlah. Jumlah dia tak cukup. Apa yang dibalingkan oleh beliau, ya, ini saksi hidup, ya, Sisa Agung UMNO saksi hidup. 115 yang dikatakan ada itu termasuk 10 SD daripada ahli-ahli parlimen yang menandatangani 2 SD. Dengan BN pun dia tanda tangan dan dengan mereka pun tanda tangan. Itu sebabnya jumlah sebenarnya hanya ada 105 saja. 105 tidak cukup untuk kerajaan. Dan keduanya, setiap calon parlimen Barisan Nasional mendandatangani 3 dokumen. Satu, menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada pengurusi BN untuk membentuk kerajaan atau untuk mewujudkan kerajaan campuran atau sebarang tindakan bagi ke arah pembentukan kerajaan. Ya. Yang kedua, menandatangani dokumen bahawa kursi yang dibenangi itu adalah kursi kepunyaan parti, bukan kepunyaan individu. Dokumen yang ketiga, jika mereka keluar atau menyokong pihak lain, mereka mesti membayar penalti RM100 juta. 3 dokumen ini ditandatangani dan ianya ditandatangani dengan rakaman video di depan Pesuruhjaya Sumpah dan 3 orang peguam. Ya, jadi bagaimana kalau berlaku kegilatalaan itu mahu menafikan situasi yang sebenarnya? Ya, sebenarnya dia tidak cukup jumlah. Jumlah dia tak cukup. Ya.